Hai semua, kalau cakap pasal niat mendirikan rumah tangga, mesti setiap orang dah berangan nak buat majlis yang meriah kan? Tapi, sejak COVID-19 melanda, ramai daripada kita termasuk para selebriti yang terpaksa akur dengan pematuhan PKP. Walaupun begitu, kisah di sebalik perkahwinan mereka ni tetap unik, ada kisah tersendiri tau. Ha, let's check it out! Hello, Cik Joya dah sampai ni. Ibarat merpati dua sejoli, perkahwinan Ristina Munim dan Isa Khan yang ditunggu-tunggu selama ini selamat dilangsungkan pada 12 Mac 2021. Kedua-dua mempelai ini selamat dinikahkan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, Putrajaya. Cik Joya dengar, sebenarnya plan awal diorang ni bernikah sekitar November tahun lepas. Tetapi, disebabkan COVID-19 naik balik, maka terpaksalah tangguh dulu. Untuk pengetahuan korang, Isa Khan siap berikan wang hantaran sebanyak RM32,000. Bila ditanya, rupa-rupanya itu adalah simbolik usia Ristina sekarang yang dah masuk 32 tahun. Sweet kan? Teringat pula waktu zaman hangat bercinta. Mereka ni sering buat kejutan sesama sendiri. Dia punya sayang tu, Isa Khan pernah juga hadiahkan sebuah kereta mewah. Wah, untunglah Ristina. Wanita mana yang tak bahagia bila dihargai? Ada sekali tu pula, Ristina pernah menghilang selama 30 minit. Risau betul Isa masa tu. Sampai banyak miss call katanya. Cuak kotlah kena ragut atau culik. Padahal kekasihnya masa itu cuma terlupa tengok phone je. Lepas perkahwinan tu, kecoh juga di sosial media. Kononnya, mereka rentas negeri untuk berbulan madu. Tetapi, Ristina dah jelaskan tujuannya terbang ke Sabah adalah sebab urusan kerja semata-mata. Jarak umur 17 tahun bukanlah penghalang dalam percintaan dan tunjukkan kematangan masing-masing. Pasangan Haris Alif dan Intan Lidiana ni bukan saja serasi, tetapi memang ditakdirkan untuk jodoh bersama dengan bersaksikan 14 orang ahli keluarga terdekat daripada kedua-dua belah pihak. Mereka selamat bernikah pada 6 Februari lalu. Pasangan selebriti ini disatukan di Pejabat Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Dengar cerita, diorang dapat jumlah tajaan sebanyak 13.5 juta siap package 3 majlis resepsi sekali. Tapi kata Intan, wedding dreams tu terpaksalah dilupakan dulu sebab COVID-19 kan? Keselamatan adalah perkara yang paling utama. Bila dah nikah, timbul pula isu netizen persoalkan kononnya artis dapat kelebihan untuk kahwin masa PKP. Tapi Intan Lidiana tenang saja jawab yang benda sebegitu tak wujud. Sebaliknya, mereka berdua pun perlu patuh SOP ditetapkan sama macam orang lain. Haris Alif dan Intan Lidiana juga cakap yang diorang tak kisah berbulan madu di rumah sendiri saja lepas kahwin tu. Ha, jom kita ke pasangan seterusnya ini, iaitu Aida Jebat dan Nabil Mahir. Mereka telah bertunang online pada 28 April tahun lalu selepas setahun menjalin cinta. Untuk tarikh kahwin pula, diorang memilih tanggal 1 Januari 2021 tau sebab katanya senang nak ingat. Hampir 2 bulan bernikah, tersebar berita gembira apabila Aida dikatakan sudah hamil. Namun, bagi Nabil sendiri, dia enggan berkongsikan hal itu secara terperinci kepada umum. Buat masa sekarang, dia meminta semua pihak untuk menghormati privasi mereka berdua. Perkahwinan keempat ini memang mengejutkan ramai pihak tau. Mana taknya, pasangan Hana Dalisha dan Imam Shah ini rupanya telah menyulam cinta 5 tahun lamanya tetapi tidak diketahui umum. Memang pandai mereka simpan rahsia kan? Sepanjang bercinta, pelakon dan penyanyi ini tidak pernah muat naik foto teman lelakinya, apalagi deklar hubungan mereka kepada umum. Aktris jelita ini pernah tampil memohon maaf merahsiakan pernikahannya kerana dia tidak selesa berkongsi hal peribadi.
Imam Shah atau nama sebenarnya Muhammad Imam Shah Abdul Muttalib merupakan seorang pelakon Singapura. Jejaka berusia 32 tahun ini juga merupakan sepupu kepada pelakon Nadia Shahab. Pasangan ini pernah bekerjasama dalam drama episod Fakulti CH5 yang disiarkan di Mediacorp Channel 5 sekitar Mac 2017. Belum sebulan mendirikan rumah tangga, ada ujian datang menyapa apabila timbulnya di ruang Instagram Ibu Hana menyiarkan satu puisi yang berbentuk luahan perasaan. Ditambah dengan hashtag Ibu Tidak Restu menimbulkan persoalan hubungan dua beranak berkenaan. Bukan itu sahaja, timbul pula isu penyanyi ini telah berkahwin pada tahun lepas. Walau bagaimanapun, sampai sekarang, Hana Dalisha tak bagi apa-apa respon berhubung dua isu terbabit. Apa-apa pun, Cik Joya tumpang gembira sangat sebab muka diorang ni seirah sangat dan harap perkahwinan dibina kekal selamanya. Ha, pasangan terakhir ini pula penyanyi popular tanah air iaitu Ernie Zakri dan Syamin. Mereka selamat dinikahkan pada 26 Mac baru-baru ini. Majlis pasangan duet ini berlangsung di Masjid Puncak Alam, Selangor. Malah hanya dihadiri 20 orang keluarga kerana mengikut SOP rutin harian norma baru yang telah ditetapkan. Cik Joyah nak bagi tahu ni, rupanya mempelai ini sepatutnya melangsungkan perkahwinan pada 7 Februari lepas tetapi terpaksalah ditangguh sebab PKP kan. Ernie Zakri sifatkan suaminya seorang yang sangat sabar, bahkan sangat tenang dalam urusan perkahwinan mereka. Lepas perkahwinan ini, dia mengulas masing-masing akan aktif dalam karier seni seperti biasa, tapi of course lah, jadi lebih mudah sebab boleh pergi kerja sama-sama. Ha, macam yang kita tahu, pasangan ni dah berkenalan selama 4 tahun tau, tapi mereka bercinta senyap-senyap je sampailah detik bertunang Ogos tahun lepas. Memandangkan kedua-duanya bersuara lunak, ada pula yang bergurau kononnya kalau diorang bertekak, agaknya jiran sebelah mesti ingat Syamil dan Ernie tengah lawan nyanyi. Alahai, ada-ada je ya korang ni? Kalau difikirkan balik, memang sedih bila kita dah beria-ria buat preparation, akhirnya kena tunda. Tapi, dek kerana pandemik ni, semuanya kenalah patuh kepada SOP yang dah ditetapkan demi kebaikan bersama. Takpelah, Cik Joya doakan semua artis dan pengantin PKP di luar sana kekal sampai ke jannah. Bye semua! Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.